asam amino, probiotik, prebiotik, ada rempah, ada rimpangnya. Ini kan rempah nih. Mana tuh? Ini nih, lada hitam. Dimakan bukan difoto. Sempet-sempetnya difoto dulu sama dia. Enak, Bu? Enak kan? Simpel. Semakin simpel pengolahan makanan yang Anda makan, lebih bagus. Terutama yang tidak banyak mengalami pengolahan dalam hal suhu. Jadi sayur itu paling bagus kalau Anda makan mentah. Kalau enggak bisa, ya udah kukus, enggak apa-apa. Ya. Ini rempah nih. Ya, rempahnya apa? Ya kayak lada hitam, rempah tuh. Ya, atau mungkin kayak begini nih. Serai. Prek. Pecah-pecahin, iris-iris, kasih panas, kasih kunyit dikit, kasih madu, udah jadi minuman sangat sehat. Dan banggalah dengan itu. Bangga, Bu sekalian. Jangan bangga dengan soda. Jangan bangga dengan minuman kemasan. Wallahi saya katakan, kalau penduduk negeri ini bersyukur dengan mereka-mereka ini, Allah akan limpahkan banyak sekali keberkahan untuk kita. Karena di sini enggak tumbuh tempat lain. 350 tahun kita dijajah Belanda, yang diambil ini loh. Karena emang kata kuncinya di mereka-mereka ini sebenarnya. Kita enggak ditumbuhkan Allah kurma di sini, tapi Allah juga menciptakan ya ibarat kata gula-gula dari buah-buahan yang ada di Indonesia. Meskipun sekarang dengan impor kan gampang. Ya. Jadi itu ada rempah, ada kayu manis, ya ada lada hitam, ya. Mungkin jahe kayak begini. Tiap hari masukkan dalam tubuh kita 5 hal tadi. Ya, asam amino, probiotik, prebiotik, rempahnya, rimpangnya, masukin. Ya. Itu insya Allah ada di buku saya tulis ya. Termasuk juga resep belum ada saya share, tapi resep ini bisa Bayu pakai buat sebagai pedoman, bukan pedoman, mengasup banyak sekali mineral-mineral penting ke badan kita. Jadi nanti bahannya apa? Ini kunyit, jahe yang paling banyak, jahe, kemudian lengkuas kalau ada, harus ada jahe, kunyit, lengkuas, yang keempat serai. Jahe, kunyit, lengkuas, serai, jelas? Kasih air panas ya, air dispenser aja lah cukup insya Allah sampai dia keluar aromanya itu. Lalu Anda ketika sudah agak anget, Anda jeruk nipis sedikit, satu kecil gini aja lah. Udah kan? Udah. Udah disaring. Lalu saringan yang tadi Anda blender sama kurma yang dibuang bijinya. Kapan minumnya? Waktu mau tidur. Sama waktu bangun tidur. Pastikan matanya sudah terbuka. Apa efeknya? Banyaklah. Tapi intinya gini, kalau malam restoran itu mau tutup, maka biasanya restoran akan bersih-bersih restoran. Paham ya? Ada petugas kebersihan yang itu staf restoran juga. Beban mereka akan banyak berkurang atau akan sedikit lebih ringan kalau apa? Kalau seandainya kotoran di restorannya tidak banyak. Sampahnya maaf. Ya, maka malam itu yang harus kita kerjakan apa? Perkuat pasukan kebersihannya kita. Jelas ya? Pasukan kebersihan kita siapa? Ini tadi kita masukin tadi dulu. Itu pasukannya. Ginjalnya, jantungnya, otaknya, pencernaannya, pembuluh darahnya, dia akan bersihin semua itu. Sampai ke otak. Jelang-jelang tidur. Jadi kita kan tidur jam 9, 8:30 dan minum itu. Insya Allah. Akan banyak efek ke badannya. Lama-lama dia kayak, saya menyebutnya ala-ala saya seperti stem cell. Ala-alanya saya aja, bahasa saya. Itu ya, gampang? Gampang. Mudah? Mudah. Ya.